Hai semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan keluarga Journey of Dava. Kali ini kita mau mereview sebuah tempat wisata yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Nama tempat wisatanya adalah Pantai Cacalan. Kota Banyuwangi memang dikenal menyimpan pantai-pantai indah yang terkenal sampai ke mancanegara. Pesona pantai di Banyuwangi memang berbeda, dan salah satunya adalah di Pantai Cacalan ini yang berada di Kota Banyuwangi. Pantai Cacalan ini juga menjadi incaran para wisatawan karena keindahannya. Pantai Cacalan terletak di Desa Sukowidi, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, atau bisa juga menggunakan Google Map sebagai penunjuk jalan. Untuk masuk ke Pantai Cacalan, tarifnya bisa berubah-ubah sesuai kebijaksanaan pengelola. Tarif biaya parkir untuk roda 4 Rp5.000 dan untuk roda 2 adalah Rp2.000. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel kita Journey of Dava. Hari ini kita berada di Pantai Cacalan. Ayo kita melihat seluruh pantai ini. Fasilitas area parkir di Pantai Cacalan sangat luas, jadi tidak perlu khawatir jika kalian ingin berkunjung pada saat weekend atau musim liburan. Jika kalian sedang berada di Kabupaten Banyuwangi, pas sekali jika sekalian mampir berwisata di Pantai Cacalan ini. Pantai Cacalan ini tidak kalah eksotisnya, fasilitasnya juga lengkap. Ditambah lagi lokasinya yang juga dekat dengan pusat kota Banyuwangi. Jarak Pantai Cacalan dengan pusat kota Banyuwangi hanya sekitar 5 km, sehingga akses untuk sampai ke pantai ini tidak terlalu sulit. Lokasinya juga dekat dengan pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Pantai Cacalan menyuguhkan pemandangan alam yang indah dengan hamparan pasir dan lautnya yang berwarna biru. Untuk ombak di Pantai Cacalan ini cukup kecil, sehingga sangat aman untuk berwisata bersama keluarga. Salah satu ciri khas dari Pantai Cacalan ini adalah panorama sunrise-nya yang mempesona. Pantai Cacalan ini juga tak kalah menarik dan indah jika dibandingkan dengan pantai lain di Banyuwangi. Pantai Cacalan menawarkan daya tarik wisata yang unik bagi wisatawan. Di Pantai Cacalan ini, kalian juga dapat menikmati keindahan perairan Selat Bali dari pinggir pantai. Kebanyakan pantai dengan pemandangan sunrise terbaik ada di Banyuwangi. Salah satunya adalah Pantai Cacalan ini. Banyak wisatawan yang datang ke pantai ini karena ingin berburu matahari terbit yang sangat menawan. Namun kalian perlu memperhatikan waktu yang tepat ketika berniat melihat sunrise di pantai ini. Pantai cantik ini merupakan salah satu destinasi hits di Banyuwangi. Nah, untuk kalian yang penasaran dengan Pantai Cacalan di Banyuwangi, simak video kita sampai selesai ya. Wisata Pantai Cacalan ini juga dilengkapi dengan kafetaria yang sudah buka sejak pagi dan akan memfasilitasi pengunjung untuk menikmati sunrise. Selain kafetaria yang menyajikan kopi, di pantai ini pun tersedia warung makan yang menyuguhkan beraneka makanan seafood. Untuk yang ingin berfoto mempercantik tampilan media sosial, tersedia beberapa spot foto seperti ayunan kayu dan gazebo. Fasilitas umum di Pantai Cacalan ini bisa dibilang sudah memadai, bahkan cukup lengkap. Terdapat musola, bilik untuk ganti pakaian, toilet, kamar mandi, arena bermain anak, payung-payung peneduh, dan warung makan yang menu seafoodnya beragam. Thank you.
Dan ini adalah salah satu wahana yang menarik di Pantai Cacalan, yaitu persewaan perahu kano. Harga sewa mulai Rp10.000 sampai Rp20.000. Harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu ya, sesuai kebijaksanaan pengelola. Di sini kita bisa naik kano sambil berswafoto dan menikmati indahnya pemandangan alam. Pantai ini juga memiliki deretan pepohonan rindang yang berada di tepiannya. Keberadaan pepohonan ini mampu menciptakan suasana sejuk dan asri. Rindang pepohonan serta semilir angin dapat wisatawan rasakan di sini. Nah itulah sekilas informasi menarik mengenai Pantai Cacalan, salah satu pantai di Banyuwangi yang populer karena pemandangan matahari terbitnya. Pesona cantik yang disuguhkan serta tarif masuknya yang bersahabat menjadikan pantai ini favorit sebagai area rekreasi. Gimana? Tertarik untuk mengunjungi Pantai Cacalan ini? Oke, sampai di sini dulu review kita. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan referensi jika kalian ingin berkunjung ke Kota Banyuwangi. Terima kasih, tunggu video kita selanjutnya. Wassalamualaikum.